lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76. Mator sekelangkong. Berada di Bogor dan akan di repenting ya. Mudah-mudahan on progressnya berjalan lancar sesuai dengan permintaan customer. Unitnya yang kita tunggu-tunggu dan sekarang sudah berada di workshop MP76 model Jetpack HDD 13 Voyager. Ya bang, ini unitnya, ini upgradean dari bengkel abang kita ya, Abang Regar. Dan sekarang akan di repainting di body repair MP76. Dan insya Allah besok akan saya cross check semua ya unitnya sebelum di repainting ya. Maaf bang, yang bawa unit ini ya? Ya bang Rajab, bang Rajab ya. Bang Rajab, tapi yang bawa dari Medan abang? Dari dalam. Dalam. Dari Bogor. Dari Bogor ya. Ini ya unitnya. Ini pastinya ujung kosong ya. Yang terhormat, ownernya ini yang Bapak Haji Lian Rangkuti. Dan unit ini digadang-gadang akan menjadi Nopin 270 ya teman-teman, kata netizen. Tapi saya sendiri belum dapat info ya dari pihak owner unit ini akan menjadi nomor pintu berapa. Tangerang dulu. Kemarin saya baru nyampe ya di Bogor karena habis pulang kampung bang. Ntar besok saya cross check ulang bang Silak. Yang penting unitnya sudah di MP76. Santai-santai dulu bang Silak, ngopi-ngopi dulu gue di kafe. Ini abang Hoirul ya sebagai apa, cincu juga ya atau driver kalau bahasa Medannya. Ini menjadi 38 seat untuk seat penumpang, cuma sekat yang di belakang ini tidak ada, berarti totalnya ini 40 seat teman-teman. Ini ada Bang Lian, gimana kabarnya Bang Lian? Sehat ya Bang Lian ya, yang penting sehat. Dan alhamdulillah unit masuk di Bogor langsung hujan deras dengan kedatangan unit yang digadang-gadang akan menjadi Nopin 270 katanya, tapi kita belum bisa menebak karena semua Nopin itu sudah keputusan mutlak dari pihak customer kan begitu ya. Untuk body yang sebelah kanan ini sudah mulai digosok ya sama Om Kodel.
untuk lambung yang atasnya. Ini baru 3 hari ya teman-teman ya, sudah mulai digosok pendempulan body yang sebelah kanan. Mudah-mudahan on progressnya berjalan lancar sesuai dengan permintaan customer. Dan wipernya juga sudah mulai dicopot ya sama Mang Aep, termasuk top fender atau bandul. Bodi yang kiri ini sudah digosok amplas 220 dan akan segera di on progress epoxy filler. Nah, ini sudah diwarnai hitam semua ya sama Bah Mukidin. Dan untuk nut dashboardnya ini akan memakai silver sama dengan yang ini. Black dog ya teman-teman, belum dikasih warna ciri khas dari ALS. Dan pastinya untuk panel woodnya ini akan digradiasi memakai motif abstrak ya teman-teman. Kemarin kita epoxy primer dulu baru ditempul atau dipelamir tipis-tipis untuk ngilangin baret dempul dan bolong dempul. Dan sekarang sudah diwarnain hitam ya. Dan untuk yang lakop top fender ini pastinya akan kita pasang untuk jam digital ya teman-teman, yang di tengah sini. Cuma ini lagi di setting dulu untuk bracket lakop top fendernya sudah rapi. Ini akan kita copot lagi antar ya, karena yang ini akan kita bungkus pakai kain yang warna krem. Baru lakop segitiga itu akan dipasang kembali ya, termasuk untuk lakop sinian, lakop tiang kowel. Sudah warna grey muda, ini udah halus, ini udah halus ya teman-teman. Cakep ya penampilannya. Cause we are born as living fights. We live to die. We live to die. Om Iman ini sudah mulai on progress kowel depan ya teman-teman ya. Ini karena kowel belakang sudah beres. Ini mumpung ada Om Iman, saya mau nanya Om Iman. Om Iman? Udah mulai on progress kowel depan ya? Ya dong, tugas pol juga Om Iman. Iya dong. Saat dengan motif abstrak. Ini kemarin habis di epoxy filler, unit ini langsung di pelamir dempul ya, untuk ngilangin baret dempul dan bolong-bolong dempul. Dan ini sudah di epoxy filler ya teman-teman ya, untuk body yang sebelah kiri. Dan yang depan ini untuk pintunya sudah didempul
dan pastinya ini akan segera digosok ya sama Ub Iman Sulaiman. Dan pintu yang sebelah kanan ini sudah digosok ya sama Ub Iman Sulaiman. Dan Ub Iman sekarang lagi fokus gosok bodi yang sebelah kanan karena unit ini akan di on progress pembuatan di ferry. Ini ada Ub Iman. Halo Ub Iman. Gimana kabarnya Ub Iman? My umbrella.